Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, di sini gua main si Meralan ya, ada di level 112. Masih baru nih. Jadi gua mau ngasih guide di mana kalau kalian pas pertama kali buat karakter, nanti kan kalian ditujukan pernah tinggal lahir di mana lokasinya. So, kalian bisa pilih-pilihin untuk lokasi-lokasinya ya. Jadi tiap server kan udah banyak banget nih. Jadi gua baru main level 1 server dulu udah rame banget. Jadi aku ada di server 112. Kita tunggu dulu nih. Nanti gua bakalan buatin untuk beberapa part ya. Jadi masih banyak banget untuk part-partnya di game ini. Oke, di sini kalian bisa liatin di bagian pencet M atau di pojok kiri atas, yaitu map. Pertama kali kalian bisa liatin dari Shotmon. Ini adalah tempat lokasi gua lahir. Jadi ada di Shotmon dan temen gua ada di Testmon. Lalu ada Centralmon dan juga Eastmon. Tempat lokasi-lokasi kalian yang tempat kalian lahir di mana. Terus di sini kalian bisa liatin untuk pertama kalinya. Kalau kalian mau pindah ini, jadi ibaratnya mau pindah rumah ya, kan pertama kali guide asal buat rumah sembarangan. Kalau kalian mau pindah rumah, kalian bisa pencetin ke bagian V, lalu klik aja build atau pilih menu. Habis itu kalian bisa klik ke bagian C, terus pilih F2 buat remove-nya. Jadi remove F2 di sini, nanti ada pilihannya. Ya, seperti ini ada buildnya, gambar putih-putih seperti ini ya. Kalian klik aja pencet pakai mouse yang kiri, terus klik confirm. Otomatis ini bakalan udah hilang itemnya. Kita escape. Terus kalau kita mau pindah lagi nih, kita bisa buat ke bagian buka tas, scroll. Di sini ada tulisannya Spirit Base. Jadi kalian tinggal letakin flash, pindahin tempat lokasi yang kalian ingin tuju. Kalian ingin tinggal di mana nih tempat lokasinya? Nah, anyway gue ada di lokasi Shotmon di server 112. Di sini gue mau tinggal di area sini aja. Jadi gue pindahin di sini dan udah buat. Oke. Okay. Video singkatnya tentang segitu aja dulu untuk guide si Meralan di mana kalian mau pindah lokasi rumah ya. Jadi ini tips-tipsnya dan juga kalian bisa untuk tambahin friendlist ini karena open world MMORPG banyak banget yang bisa kita bahas di game si Meralan. Si Meralan adalah game MMORPG bertahan hidup di mana kalian tinggal seperti manusia purba dan bisa mendapatkan hewan peliharaan banyak banget. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Salam profit. Bye bye.